Okey, selamat pagi semua. Hari ni kita di event Chillax Stand Meet 2018. Okey, kita juga nak interview satu peserta ni. Peserta dia di belakang saya. Model kembara, betul? Kembara, okey. Dah telah modifikasi. Jadi kita nak tanya dia apa yang dia nak buat dengan ni. Okey, boleh kenalkan diri? Nama saya Arinio Petro. Okey, orang panggil apa? Neo. Neo saja. Ceritakan sedikit model jenis kereta ni dan apa yang dah dibuat? Kembara Road 1 yang sudah dipasuai kepada part-part Jepun dari Jepun. Okay. Model untuk berikut ni V3 Neo. Model ni adalah kembara pada dipanggil kat Malaysia, tapi kalau di Jepun dipanggil Terios. Jadi apa yang dia buat ni apa? Samira. Samira apa? Okay. Half moon. Samira half moon. Jadi yang ini memang untuk Terios. Memang untuk Terios lah. Sangat unik. Kalau tengok muka dia Terios, memang begini mukanya. Ya, beginilah. Okay. Tapi ini sudah kena modified. Kalau asal dia bukan begini. Okey. Kita cerita pada color dulu. Okey. Color ni dia panggil color apa? Kena panggilan color dia. Candy red tak. Ini custom. Model mana? Memang untuk Terios juga. Memang untuk Terios. Terios juga. Yang ini dipanggil apa? Fender mirror. Ya. Kiranya dalam 200-300 tu. Kalau nampak dari body macam ni, you guys buat ni dipanggil lower extend. Jadi ini digunakan air suspension atau tidak? Ya, air suspension. Model apa tu? Evos, dan sistem dia pakai ride control hop up dari Talon. Pasal rim. Rim ni dinamakan LS207. Rim. LS. Okey, apa spek dia? Spek spek dia 20 inci. 20 inci. Lebarnya? Lebar depan 8.5. Jadi offset berapa? Offset dalam +38. +38. Datang dengan side skirt sama juga bumper belakang. Bumper depan, side skirt dan bumper belakang. Lampu? Cuma di custom lah. Lampu bagaimana? Ini dipanggil Thailand Chrome Max lah. Ini bukan dia punya bukan asal. Ini bukan asalnya, sudah diubah kepada sport rim. Jadi kalau anggaran half cut satu biji berapa? Half cut satu biji komplit hanya bumper depan, side skirt dan bumper belakang dalam anggaran kalau sampai KK dalam 2,500. Okey. Half cut je dia beli bumper dah 2,500. Cat saja sudah berapa? 4,000. Eh, suspension sudah 11,000. Jadi berapa dia dah habis dah kat sini? Okey, kita tengok bahagian dalam dia. Dalam dia ada modify juga. Ada simple sajalah. Simple saja. Pada bahagian dalaman, dia dah ubah suai dari segi bumbung, dia dah balut. Memang ini modified sudah. Modified sudah? Modified. Asal dia memang bukan ini lah. Okey. Ini model Honda. Honda. Honda Escort.
Honda aircon. Satu step sejalan. Untuk yang belah dalam, dia dah buat untuk panel aircon, panel door trim kan. Dia buat jenis-jenis kayu. Tengok kereta dia. So, terima kasih banyak-banyak. Okay. Okay, okay, kereta ni. Jom. Laying in your bed, fighting ghosts in my head. Wish that I could let you go.